Bismillah kita berangkat dari Malioboro. Cuaca cukup cerah ya pagi hari ini. Mall Malioboro ya. Ini adalah Hotel Apita. Kita masuk jalan Malioboro nih, dari Gang Sosro Kusuman. Oke. Ini dari penginapan di Gang Sosro Kusuman samping Mall Malioboro. Di sana ada jalan Dagen juga. Kita mulai gas. Udah mulai rame guys. Komunitas Ontel jadul. Mbak, yang Mbak, yang atas nama turun. Biar nggak macet. Katanya turun aja. Perhatian. Mau ngambil paket begini dari pesenin. Ya kan. Macet kan. Sarabi Noto Kusuman. Jadi komplit ya, ada bakpia Kurnia Sari, tugu. Jadi nggak perlu jauh-jauh, kan suka nyari ke, iya ya, apa namanya, Godean. Bakpia Kurnia Sari sekarang ada di sini. Jadi ini bakpia Kurnia Sari, patok 25 nya sebelah sana tuh, deket patok Tugu. Jadi berdekatan semua di sini satu area. Dan di sini Serabi Noto Kusuman, jadi pusatnya daerah sini. Oke.
layangan lagi berkabut. Ini bagus. Di tiket Kayangan, tol Kayangan, suasananya. Oh. 300 meter lagi. 200 meter. Ya, silakan. Tom duluan, 300 meter. Sebenarnya sering kesini, cuman selalu dilewat karena banyak destinasi. Terlalu banyak destinasi jadi pusing kadang-kadang mau milih kemana. Oke, kita akan naik ke sana. Kita lihat bagaimana situasi dan walaupun berkabut, berawan, semangat, udaranya segar, mantap, gaspol. Dari Kayangan udah mulai berkabut.
Pada naik ke atas juga. Istana Negeri Kayangan nih. Istana Negeri Kayangan. Seperti apa? Orang tadi sudah masuk ya? Habis pada senam. Dari sini bagus, dari sini dipotoin. Si omnya kelihatan. Nih guys, Istana Negeri Kayangan. Mantap. Jadi pemandangannya ke sana ke sini. Sana ada. Sini juga ada. Mantap. Istana Hitam. Warnanya black. Kayak naik candi Borobudur. Naik candi Borobudur. Wah, kalau cerah bagus, tapi berawan juga bagus. Sahdu. Mantap. Kalau malam ada lampunya bagus. Mantap, epic. Emang ini tepat Instagramable. Kencana, kereta kencana. Mantap. Yuk. Bagusan sini loh. Monggo di aku pinggir kuda enggak apa-apa. Kuda. Kereta.